Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desela. Dan sekarang kita mau lagi main The Sims Part Wheel of Drama. Di mana di episode kemarin. Ya, seperti itu ya. Dramanya luar biasa sekali, plot twist banget. Jadi kira-kira drama apa yang akan kita alami hari ini? Let's spin the wheel. Oke, okay, Adi Coki. Hari ini tidak ada yang membuat shocking shada banget ya, karena standar-standar aja dramanya. Untuk Krista, kita harus ajakin seluruh keluarga pindah ke kota, karena Krista pengen kayak jadi orang kota mungkin ya. Terus untuk Enet, kita harus dekor kamar. Dan untuk Angelo agak shocking soda karena dia harus try for baby with random Sam, penabur benih ya luar biasa. Dan untuk Garrett harus remove your money. Jadi kita harus kehilangan uang kita ya setelah kita pindah ke kota karena biaya hidup di kota mahal banget, which is kenapa aku tidak bisa mendapat. Wait. Kenapa sekarang ininya berubah? Ordernya berubah dong, sahabat. I don't understand. Kenapa tiba-tiba Anet di sini, Gold Angelo di sini? Lah, random banget. Udahlah kita ikutin posisi yang pertama aja ya, Saber ya. Soalnya nanti pindah-pindah jadi bingung kan. Oke. Kita mulai dari yang ada di rumah dulu ya. Kita dari Angelo, dia harus try for baby with a random sim karena si Krista sama si Garrett pulangnya jam 5. So, kita sama siapa? Kita nggak kenal siapa-siapa. Kan with a random sim ya. Berarti kita harus cari mangsa di luaran sini dong. Kita harus going somewhere. Yes, kita harus ke lounge atau ke mana gitu. Wah, kita harus ke sini lagi sih sepertinya. Ke Celebrazioni the Amore. Ke lounge itu lagi ya kan, Saber. Oke, kita udah sampai di Celebrazioni the Amore. Maaf banget kalau misalnya aku rada-rada pilek. Aku tuh berharapnya something drama untuk Garrett, tapi kita dapet yang teks untuk Garrett tuh kayak biasa-biasa. Oh, ini kayak seperti ada mbak, dan mbaknya terlihat seperti ini ya, sedang flirty, jadi pas banget kita akan mulai teksnya sama si Angelo. Kita dance with her, kita friendly introduction sambil kayak ngedance-ngedance, ngobrol cantik. Eh, pas banget mbaknya lagi flirty dong. Bisa banget nih kita sepik ya kan. Cowok mainannya sepik ya kan. Kita coba ball pick up line. Kali aja sih mbaknya mau ya kan. Kita ball pick up line lagi. Yes, queen. Terasa sangat gampang sekali ya. Kemarin kayak si Krista susah banget, sumpah demi apa. Coba kita embrace. Terus kita compliment appearance kayak mbaknya kok cantik banget gitu ya, kayak mempesona sekali. Kita a blow a kiss maybe, we try. Terus kita blow a kiss lagi. Udah deh, ngedance ya udah dulu. Dia sudah takluk nih si Mbak Mei-nya ya. Sudah kita ini kan ya kan, kita hold hands coba. Dia sangat cocok sekali ya jadi cowok-cowok ini. Jadi cogil. Blow a kiss.
Terus, oke, mereka udah super duper flirty banget. Terus kita whisper seductively. Di sini di mana ya bisa try for baby? Oh, di sini bisa nggak sih try for baby? Kayaknya nggak bisa ya. Hot tubnya nggak bisa, eh. Kita harus pergi ke mana? Di shower nggak bisa try for baby karena ini shower umum ya. Kamu ikut aku aja deh. Kita ke Windenburg, kita ke Child of Garden. You wanna play with me? Yes, let's go. Gampang banget sih Mbak Mei terjebak oleh rayuan congil kita ya kan. Kita di wedding venue sini ada bashnya tidak sih? Boleh lah ya, kita ala-ala ajak. Eh, kita lihat-lihat wedding venue yuk gitu. Oke, kita udah sampai di La Copia Serena. Ya benar gak sih namanya itu? Kalau di Windenburg kan kita suka ada bash gitu ya. Di sini gak ada bash-bash. Ya di sini gak ada something-something. So kita langsung cabut lagi aja. Kita ke Windenburg. Di mana? Di Von Hout Estate. Chalet Garden di mana sih saya ini ngarang banget ya? Von Hout Estate. Wait. Saya baru ingat. Saya baru menyadari. Eh, kok aku sama... Oh my God, salah banget aku. Sumpah. Bring Angelo ke sini. Maksud aku tuh ya, aku tuh baru menyadari si Mei ini tuh ternyata adalah itu gue kepala sekolahnya. Danin bukan sih? Oke, kita ajak ke Dede Von Haun Estate. Oke, udah di sini. Si itunya mana? Si Mainya mana? Ih, mana sih Mai? Oh, ini dia. Oke. Kita udah nemu ya. Kita tinggal cari Bash aja. Mana sih? Di sebelah mana ya? Nah, ini dia. Ketemu deh. Tapi mana sih Mainya? Kita first kiss dulu. Karena kayaknya harus ada interaksi fisikal deh. Aduh maaf banget ya Bu Guru. Kita bisa deh akhirnya try for baby in a bush. Wah, Gerard udah pulang. OMG. Krista sama Angelo ya. Luar biasa guys. Gak bisa ini try for baby. Kayak kita harus lead deh jalannya. Tahu gitu udah deh di rumah aja ribet banget ya kayaknya. Kayak mereka lagi OTW. Oke, Mai udah nyampe di sana duluan. Oke, let's go. Kita tungguin aja rumput bergoyang ini. Oke, udah ya. Kita langsung cancel aja. Kita emang ending early. Oh, aku mau lihat dulu ya si Bu Guru. Jadinya pregnant gak anaknya Angelo? Oke, kita lihat pregnancy. Current children too? Dia sama tante-tante dong. Dan kayaknya gak hamil deh. Ya, dia nggak hamil. Kita try for baby one more time. Sekali lagi. Kayak kita coba sekali lagi. Tapi aku sama Anet kayaknya sekali doang ya. Eh, sama Anet, sama Krista maksudnya. Oke, okay, nice. Waduh, udah pada pulang nih. Coba kita cek ya. I don't know deh, biarin aja lah ya. Oke, okay, it's time for us untuk move to the city. Jadi aku ingin bring Krista dulu ke sini. Mana Kristanya? Dia super duper on a bad condition. Kita move, move household, let's go. Pindah ke kota berarti aku sih mikirnya ini ya. Ih, si Panyali nelpon dong. Ini takut banget hantunya nelpon. Pindah ke apartemen sih kayaknya, ke San Mishuno atau ke Del Sol Valley. Kalau misalnya ada apartemen dengan 4 kamar sih kayaknya aku di San Mishuno aja ya. Ini ada Alto, ini kosong tapi kita nggak cukup duit. Cukup gak sih? Bisa tidak? Kurang 4.000, kita kecuali self furniture baru bisa. Yes, tiba-tiba menjadi orang kaya, duitnya langsung habis.
Oke, kita udah sampai di Ten-Ten Alto Apartments. Kita tetangga sama Om Diego Lobo. And wow, kita tertiba tertiba nggak tuh? Tiba-tiba menjadi orang kaya ya. Di sini ada berapa kamar? Boleh saya lihat dulu? Kayak cuma dua kamar ya, enggak satu, dua, empat kamar, pas banget cuy. Ini kamarnya siapa yang butuh akses PC? Cantik sekali, Annette. Yang butuh PC siapa sih? Coba ya, aku lihat dulu. Kayak kamu Gareth di sini deh. Kita assign bed dulu untuk Gareth di sini. Terus Angelo, Angelo, Angelo kayaknya ya. Ini ya, ini Angelo. Nah, ini Krista. Dan ini Anet. Mana Anet? Anetnya nggak ada, belum pulang jadi ya udah. Oke, kita kan harus dekor ya. Terus remove money-nya gimana? Ya udah dekor aja dulu toh juga nanti uangnya bakalan habis sendiri. Jadi tugasnya si Gerard lebih gampang ya kan. Untuk Enet vibes-nya reddish gak sih? Kayak untuk kamarnya kayak gini. Ini berarti tempat tidurnya kita awasin dulu ya. Coba kita lihat dulu tempat tidurnya. Aku ingin yang ini karena kayak enak banget. Udah uangnya habis deh. Kita nggak ada sisa uang. Bedside table-nya itu, terus ada itu apa namanya tanaman, terus lampunya nih. Oke, kita benerin dulu. Nice, terus kita tinggal tambahin painting aja. Kita belum bisa fully dekor ya, soalnya uangnya terbatas banget. Oke, uangnya habis. Jadi kurang lebih seperti ini kamarnya enak untuk sementara waktu ya. Dan uang kita harus dihabisin juga. Tugasnya Gerd. Tada, uangnya habis deh, jadi nggak bisa makan. Oke deh, Sabirka sampai di sini dulu kita main The Sims 4 Wheel of Drum. Di mana di episode kali ini plot twist banget ya Sabirnya. Jadi kalau kalian suka ngeliat aku main The Sims 4, pasti untuk like, share, dan komen, and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di video-video The Sims 4 berikutnya. Salam generasi kreatif and poi poi.